Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Arif Jaya 82. Oke guys, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman. Saya sekarang berada di atas kapal landing craft. Nah, video kali ini saya akan mengajak teman-teman akan melakukan leak test. Leak test itu tes kebocoran terhadap water tank door atau pintu yang berada di kapal. Pintu-pintu dan portable panel dan pintu-pintu yang kedap air ya. Nanti kita lihat bagaimana caranya ngetes leak test atau tes kebocoran. Dan tes kebocoran ini harus dilakukan teman-teman, karena ini merupakan satu standar prosedur yang harus dilakukan untuk kapal-kapal yang direkomendasikan ataupun yang beregulasi dari kelas-kelas requirement. Oke guys, kita langsung saja lihat videonya. Namun teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Oke, kita see the testing, let's go. Oke teman-teman, sebelum kita memulai melihat leak test atau hose test yang akan kita lakukan, ini saya pertunjukkan dulu bahwasannya kita melakukan tes ini kita menggunakan pompa, di mana requirement untuk melakukan leak test ataupun hose test ini dengan minimum tekanan 2 bar. Nah, pompa ini mempunyai tekanan melebihi daripada 2 bar, ya nggak apa-apa, yang penting kita sudah memenuhi requirement daripada regulasi dalam melakukan tes leak test ini. Nah, kita akan memulai melihat testingnya. Oke. Dan ini merupakan gun yang akan kita gunakan melakukan leak test atau hose testnya ya, teman-teman. Nah, pertama yang akan kita lakukan ini merupakan water tank door. Water tank door ini merupakan pintu yang kedap air yang biasanya ada di kapal ya, teman-teman. Kalau teman-teman naik kapal, teman-teman biasa melihat ini namanya water tank door atau pintu yang kedap air. Nah, sebelum melakukan hose test atau leak test, kita biasanya meletakkan kapur dulu di tepi-tepi daripada ujung water tank door ini, dan kemudian kita tutup. Setelah itu nanti kita lihat di bagian sisi pintunya apakah ada tanda dari kapur yang kita coretkan di tepi bibir daripada pintu ini. Setelah itu kita akan melakukan yang namanya hose test. Nah, ini ya teman-teman, yang namanya hose test ataupun leak test yang kita lakukan terhadap water tank door. Nah, ini pintu water tank door yang biasa kita lihat di kapal. Ini pintu ini harusnya kedap air. Nah, syarat untuk mengatakan bahwasanya pintu ini kedap air, kita harus melakukan yang namanya leak test atau hose test. Gimana cara yang dilakukan ini? Kita menembak air dari sisi luar dengan menggunakan gun dan pompa yang saya jelaskan di awal, dan tekanan airnya minimum 2 bar dengan jarak gun terhadap pintunya itu minimum 1,5 meter ya. Dan di sisi dalam ada yang mengamati dari sisi-sisi pintunya apakah ada bocor atau tidak ketika kita menembak dari sisi luar pintu water tank door ini. Oke, nanti kita lihat hasilnya setelah teman-teman yang berada di dalam keluar dan mengatakan apakah ada bocor atau tidak. Nah, di sini orang yang mengamati dari luar dengan di dalam ini saling berkomunikasi. Nah, kita berkomunikasi ini kita menggunakan walkie-talkie. Jadi teman kita yang ada di dalam menggunakan walkie-talkie dengan teman kita yang berada di luar. Nah, jadi kita di sini saling konfirmasi posisi penembakan water tank door-nya sebelah atas atau perlu sebelah bawah atau sebelah samping. Nah, itu harus dikomunikasikan. Jadi ketika dia menembak di sebelah atas, maka orang yang di sebelah dalam mengamati posisi yang di sebelah atas. Dan ketika menembak di sebelah bawah, berarti harus mengamati yang di sebelah bawah. Begitupun di tepi-tepinya ya. Dan ketika telah selesai, teman kita yang di dalam akan buka pintu dan dia akan melaporkan apakah water tank door ini kedap air atau ada bocornya. Kalau oke, berarti kita berhasil melakukan tes. Kemudian teman-teman, kita akan melakukan tes terhadap water tank heads. Nah, ini yang namanya water tank heads. Sebelum kita melakukan hose test atau test, kita melakukan chalk test, di mana kita goreskan kapur ke bibir bagian heads ini dan nanti kita akan tutup water tank heads ini. Nah, nanti kita tutup dulu, kita akan melihat hasilnya setelah ditutup rapat. Thank you.
Setelah ditutup rapat, kita akan buka kembali daripada cover water tank ini, dan kita melihat daripada sisi sebelah covernya tanda kapur yang telah kita goreskan tadi, apakah kelihatan di bagian sisi ini ya. Kalau oke, kita akan lanjut ke proses hostesnya. Nah ini teman-teman ya, proses hostesnya sama saja dengan melakukan hostes terhadap water tank door, tetapi ini kita lakukan terhadap water tank head, dimana tekanannya pun sama, minimum 2 bar, dan kita melakukan dengan jarak yang maksimum itu 1,5 meter terhadap objek water tank head ini. Nah, di mana juga kita di sini berkoordinasi dengan teman kita yang berada di luar dan teman kita yang berada di sebelah dalam. Nah, kita berkomunikasi dengan menggunakan walkie-talkie, dengan mengkomunikasikan bahwasanya kita menembak sebelah sisi depan atau samping atau sebelah sisi belakangnya. Nah, itu jadi pada saat posisi penembakan di posisi depan, teman yang di dalam mengamati yang bagian depan. Jadi, kalau dia menembak di bagian sisi belakang, maka teman yang berada di dalam akan melakukan pengecekan terhadap yang di sisi belakang. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Enggak ada wajah. Kemudian kita melakukan tes terhadap portable panel. Teman-teman lihat, ini namanya portable panel. Portable panel ini berfungsi sebagai akses untuk keluarnya engine ataupun mesin-mesin. Ketika ada perbaikan, maka portable panel ini kita buka dan akan kita keluarkan melalui akses ini ya teman-teman. Nah, makanya portable panel ini berada biasanya di lokasi main deck, dan kita harus melakukan house test atau melakukan leak test, jangan sampai portable panel ini ada bocor. Nah, akhirnya kita tembak dengan air dari atas dengan tekanan 2 bar, dan kita melihat dari sisi sebelah dalamnya untuk kita mengecek apakah ada air yang merembes atau tembus ke dalam portable panel ini. Nah, portable panel ini mempunyai seal atau rubber gasket agar tidak terjadi kebocoran. Untuk itu, caranya kita mengetahui tidak terjadi kebocoran, kita lakukan yang namanya hose test ya, seperti itu teman-teman. Oke guys, itu tadi sudah kita melihat adalah video tentang hose test atau leak test atau pengetesan kebocoran terhadap pintu water tank door ya, atau pintu kedap air kapal yang harus dilakukan, karena ini merupakan requirement ataupun prosedur yang harus dilakukan karena dari regulasi yang menentukan, supaya untuk mengatasi jangan sampai di laut pada saat beroperasi pintu-pintu ini terjadi kebocoran. Oke guys, sampai ini saja video saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk tulis di kolom komentar, dan teman-teman yang punya komen-komen yang positif dan membangun, saran-sarannya saya terima. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya. Oke guys, sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.